Di hadapan Patih Siluman Lowo Abang, dengan tegas Suliwa mengatakan, jika dia adalah orang Mawapati dan akan menangkap orang-orang yang menjadi musuh dari Mawapati. Tinggalkan tempat ini. Kenapa? Hayo! Kenapa harus lari, Wirat? Gang Blaplang dan bala tentaranya sudah sampai di sini. Mereka sudah sampai di pintu gerbang. Senggang Blaplang? Ya, dia di sana. Senggang Blaplang. Dia gak Senggang Blaplang itu? Ya, dia orangnya. Siapa kamu? Hei, dan kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa, ha? Kini, di hadapan Sengkabaplang, Lowo Abang masih saja petentang-petenteng karena sok jago. Siluman kelelawar merah itu tidak mengetahui jika murid Grendaseba itu memiliki ajian kitiran lesus yang dapat menghabisi musuhnya dengan sangat cepat. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita jadi penonton. Masih mau sesumbar benteng Kendrawani? Gendrawani yang pusing karena kini Siluman Lowo Abang telah kalah dan telah kembali ke alam gaib, namun Ratu Kegelapan tetap meminta Gendrawani untuk segera duduk di singgasananya dan menyambut Sengkabaplang dengan keratuannya. Elang Mas. Iya. Susul aku. Baik, nih, Ratu. Ada apa, Sang Prabu? Kenapa Sang Prabu di sini? Jadi nih Ratu, tahu kalau Lo Abang? Ya, sudah. Sekarang tolong katakan pada Sengkang Baplang, aku menunggu di setinggi. Gendrawani yang kalian sembah itu, ha? Gendrawani ada di setinggil Sengkang Baplang. Apa kita sudah pernah bertemu atau saling mengenal? Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Mawapati. Iya,
Ya, Mahaprabu Sengkang Baplang. Kita sekutu. Di mana Ratu Gendrawani? Sang Ratu menunggu di Stinggil. Silakan. Selamat datang, Sengkang Baplang. Perkataan Ratu Kegelapan tampaknya benar-benar terjadi. Karena Sengkang Baplang ternyata memang tertarik dengan kecantikan yang dimiliki oleh Gendrawani. Sengkang Baplang akan menjadikan Gendrawani sebagai ratunya yang sama-sama duduk berdua dengannya di atas singgasana. Ketika aku mendengar kamu menduduki Malwapati, dadaku panas. Tapi setelah kita ketemu, aku berubah pikiran. Jangan bicara asal bicara, Sengkang Baplang. Sebab aku yakin kita akan bisa menjadi raja dan ratu yang serasi di Malwapati. Gendrawani, dia jatuh cinta padamu. Dan karena inilah ia akan dengan mudah kamu kalahkan. Turuti saja perintahnya. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang, Gendrawani. Tunggu! Ada apa? Aku tidak butuh belas kasihmu, Sengkang Baplang. Kamu ratu. Tetapi ratu yang tidak punya siapa-siapa. Lah, tentara juga tidak ada. Hei, Sengkang Baplang. Aku menantangmu adu tanding. Hadapi aku! Hiyah! Hop. Ratu gelap, ratu gelapnya kegelapan. Masuklah dalam diriku. Masuklah dalam Gendrawanimu. Sendiri, Ratu Gendrawani kalah. Kembali ke rencana semula, Gendrawani. Menyerahlah dan kalahkan dia dengan permainan cinta. Gendrawani. Aku tidak bermaksud. Gendrawani. Gendrawani. Apapun yang terjadi, kita harus tetap merebut Malwapati dari tangan mereka. Wah, tapi haruskah itu kita laksanakan sekarang? Loh, kenapa bertanya begitu? Karena ada Yutsawega, Priamitra, Padmasari, dan Lokahita yang tidak terlalu jauh berada dari sini. Kita harus mengatur strategi dulu. Ya. Ya, ayo Wirat. Ayo. Sudah tahu Sengkang Baplang itu kuat. Kenapa tidak ia lawan Sengkang Baplang dengan sihirnya? Kamu bisa tunjukkan seperti apa yang disebut-sebut Ratu Gelap itu. Bisa, Mopo. Ratunya kegelapan, masuklah dalam diriku, masuklah dalam Gendrawanimu. Setelah melihat Ratu Kegelapan, Soca Cendawa sekarang jadi mengetahui
Jika yang disembah oleh Gendrawani adalah jin Korin yang ada di dalam dirinya atau ari-arinya sendiri. Jin Korin itu akan selalu membisikkan jalan keluar apabila putri kesayangannya itu sedang berada dalam masalah. Gendrawani belum kalah, kekalahan Gendrawani adalah bagian dari sebuah strategi. Kita, kenapa? Ada sesuatu yang mau merebut jagat satria, Uyut.